setelah kita kasih makanan yang berprotein, kita wajib juga kasih susu ya teman-teman. Yuk. Nah, biar nutrisi indukannya teman-teman bisa tercukupi untuk anaknya. Jadi nanti anaknya itu bongsor-bongsor gede-gede. Ya, jadi bagusnya memang kasih protein serta susu. Nah, kita langsung pindahin ke indukan yang lain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, itu dia teman-teman untuk pakannya buat baby, buat induk musang yang... Doing crazy dreaming.
Susu buat si emak musang atau ibu musang. Nah sekarang kita langsung bikin dia nyaman, suruh dia fokus buat anak-anaknya itu menyusuin atau ngerawat anaknya ya. Kita tutup dengan bebas dengan apa aja, bisa pakai kardus, bisa pakai papan triplet, bisa pakai apa aja, yang penting si induknya itu nyaman, tidak terganggu dengan aktivitas-aktivitas yang ada di kandang ya teman-teman. Contohnya seperti ini teman-teman, kita tutup dengan papan kalau di Esan Exotic Pet. Maaf ya teman-teman, kandang lagi berantakan karena memang belum dibersihkan. Ya karena belum dibersihkan teman-teman, jadi langsung aja kita lihat nih untuk penutupnya seperti apa. Cekidot. Nah kalau misalkan untuk perawatan